Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, di seluruh Indonesia maupun di mancanegara. Kali ini kami akan mencoba membuat video tentang jamur tiram. Beda cara membuka, beda hasil yang akan dicapai dalam panen jamur tiram. Ini kami sudah membukanya 10 hari, tetapi tidak keluar-keluar ya. Yang lalu, tapi tidak keluar-keluar. Ini adalah kesalahan. Kenapa saya bilang kesalahan? Karena ternyata walaupun sudah dibuka cincinnya ini tidak keluar jamur ya. Justru di sini terjadi ada merah-merah. Kecoklat-coklatan. Kadang-kadang dia ada jamur di sini. Jamur liar ini, kontaminasi gitu. Nah, ini saya mengatakan ini adalah suatu kesalahan cara membuka backlog ini. Ya. Memang ada sih yang tumbuh seperti itu, di situ ada yang tumbuh. Ya, walaupun dibuka dengan cara ini, tapi ada yang tumbuh, tapi sebagian saja. Seperti ini. Nah, dia tumbuh juga seperti ini ya. Tetapi kenapa dia tumbuh yang ini? Karena di sini tidak ada coklat-coklatnya atau merahnya. Seperti ini. Nah, ini tidak dia tumbuh karena di sini ada uap air. Ini uap air, kebanyakan air dia. Padahal kami tidak pernah menyiramnya di lubang ini, backlog yang ini, tetapi dia menguap di sini, airnya terlalu banyak. Ya memang ada yang tumbuh seperti ini, tapi pertumbuhannya juga tidak normal. Ini kecil dia, karena ada coklatnya di pinggirnya ini. Ini bukan gurem atau apa. Ini memang kadar air ini, kadar air penguapan dari backlog itu sendiri, karena backlognya ini kayaknya tidak cukup untuk mengeluarkan udara di dalam ini, sehingga penguapannya terjadi di dalam begitu, sehingga jamurnya tidak keluar ya. Nah, ini rekan-rekan, ini ada sih yang keluar seperti ini, tetapi ini tidak maksimal ya. Seperti ini juga ada yang keluar, tapi juga tidak maksimal. Ini ada yang keluar tidak maksimal. Kenapa? Karena di tempat kami ini, kumbung kami ini agak panas gitu, agak panas dia, karena atas ini menggunakan spanduk bekas ya, ya, nih ke sana, sehingga air itu cincin walaupun dibuka begini, kalau tidak dibuka los, dia ini menguap dia di dalam sehingga membentuk jelly dia. Makanya tidak keluar jamur. Nah, begitu rekan-rekan. Kalau ini ada yang keluar juga sini, tetapi dia keluar karena dia tidak ada penguapannya, tidak ada warna coklatnya. Seperti ini tidak keluar karena ada coklatnya atau kemerah-merahan. Nih kayak ini bentuk jelly dia di dalam ini. Nah, permasalahan ini harus segera kita cari jalan keluarnya untuk menghindari kerugian-kerugian yang bahkan timbul pada budidaya jamur ini. Ini juga dia tumbuh ini. Tumbuh jamur, tetapi karena ada uap air di sini di dalamnya, dia tidak normal pertumbuhannya. Jadi para petani jamur, mari kita sama-sama belajar dari kegagalan-kegagalan ini, kesalahan-kesalahan cara membuka backlog dan penyiraman ini. Apalagi kalau penyiraman itu dilakukan langsung menyemprot di sini pada saat dia begini,
kemungkinan besar dia akan rusak miselium-miseliumnya yang ada di dalam dan menjadi busuk nantinya di sini, sehingga kami tidak sarankan untuk disemprot di sini langsung dengan selang ya. Karena itu akan menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak kecil bagi petani jamur tiram. Nah, seperti ini. Kami sudah membudidaya jamur tiram cukup lama ya. Dan ini backlognya karena sudah saya coba buka cincinnya ini, 10 hari dia belum tumbuh. Tapi ada juga sih yang tumbuh seperti ini. Nah, tumbuh seperti ini. Tapi tetap kami rasa itu tidak maksimal. Sehingga kita perlu untuk membuka backlognya secara lebih lebar. Begitu. Nah, kali ini kita coba ukur suhunya. Suhunya pagi ini segini, di bawah 30 derajat Celcius, tepatnya ini 28 derajat Celcius ya. Sekarang kami akan coba membuka backlog ini seperti ini. Kita akan buka dia dengan harapan mengurangi penguapan. Dan ini jamur-jamur yang hijau ini, bekas butiran bibitnya itu kita buang dia. Nah, ini tapi kita buka tidak full gitu, dengan harapan masih di sekeliling ini nanti waktu kita nyiram ada airnya gitu. Tapi tidak akan kami siram menembus ini karena nanti kemungkinan akan merusak miselium. Nah, kita buka dia sekarang. Nanti bagaimana hasil daripada pembukaan lebih lebar. Nah, ini. Kita buka lebih lebar seperti ini, tetapi tidak membuka seluruhnya. Jadi di bulan pertama segini, bulan kedua agak lebar sedikit, kemudian bulan ketiga agak lebar sedikit. Nah, nanti bulan keempat kita buka full. Nah, bulan kelima kita akan potong di sini karena dia pasti mengeras. Nah, begitu rekan-rekan. Nah, kita coba buka ini, tapi bukanya tidak full. Dan ini kita ginikan supaya kalau ada air dia bisa jatuh ya, jatuh ke bawah. Nah, seperti ini supaya dia tidak membentuk jelly seperti ini ya, karena ada penguapan yang banyak sehingga jamurnya tidak keluar. Nah, besok kalau dia keluar jamurnya, teman-teman, kami akan share videonya ya, atau kami akan lanjutkan bagaimana pengaruh pembukaan backlog ini yang lebih lebar terhadap pertumbuhan jamur itu. Hal ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Dan dalam membuat video kita harus menghindari yang namanya kebohongan, karena video itu akan dibuka sama banyak sekali orang. Nah, harapan kita supaya video yang kita buat itu bisa bermanfaat ya, begitu harapan kita. Nah, ini kita buka lebih lebar ya. Nanti bagaimana hasilnya setelah beberapa hari, apakah dia tumbuh jamurnya atau tidak, itu bisa kita lihat dalam video yang kita buat ini. Begitu dulu ya rekan-rekan. Seandainya kalian suka dengan video kami ini, tolong di subscribe, like, dan ceritakan, bagikan sama teman-teman
agar teman-teman juga mendapat manfaat seperti manfaat yang kalian terima. Ya, kita terus melakukan pembukaan ya. Pembukaan terhadap backlog ini yang tadinya hanya dibuka cincinnya, ternyata dia tidak bisa tumbuh dengan baik karena terjadi penguapan, membuat backlog ini menjadi berwarna merah seperti ini, ada air ya. Kita lanjutkan pembukaannya. Ini ada warna coklat seperti ini, kita bersihkan. Nah, teman-teman, sudah kita buka backlognya setengah saja, 50% daripada backlog yang ini. Karena kalau dibiarkan seperti ini, ini akibatnya ini, sehingga dia penguap airnya itu sampai sini. Nah, begini, sehingga jamurnya ternyata tidak tumbuh ya. Walaupun ada tumbuh itu, tapi tidak sempurna. Tumbuhnya seperti ini tidak sempurna, tidak bagus, tidak banyak. Nah, kenapa kita harus membukanya seperti ini? Supaya jamur itu tidak seperti ini. Kalau sudah begini, ini ada makhluk kecil-kecil. Ini juga ada makhluk kecil-kecil. Mungkin namanya guram atau apa ya. Tapi yang jelas ada makhluk kecil-kecilnya. Nah, caranya mengatasi itu disemprot aja pakai semprotan kecil, karena belum merambat ke yang lain-lain ya, masih bagus lah. Yang lain-lainnya ada beberapa saja yang seperti ini karena tidak dilakukan pembukaan, sehingga dia backlog ini terlalu banyak penguapan, tidak ada jalannya keluar uapnya itu. Ya, di sini di bagian bawah ini ada air di sini ya. Sehingga kita perlu memberikan dia jalan air keluar ini. Ya, begitu juga ini tapi tidak akan buka seluruhnya. Ini akan bertahap karena kita akan panen dalam masa 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan. Nah, ini kayak jelly dia ini karena tadinya tidak dibuka, hanya dibuka cincinnya seperti ini seperti ini. Nah, itu membuat dia ada kayak jelly di sini. Ini uap air yang tadinya, makanya kami coba membukanya sekitar 50% ya dari ini. Ini tidak kami langsung buka full dengan harapan nantinya dia tidak terlalu kering. Karena kita dijamur ini dalam jangka yang lumayan lama, kalau dibuka full di bulan pertamanya ini takutnya kalau di tempat kami ini terlalu panas ini. Karena kami membuat kumbung ini dari bahan bekas ya, itu dari terpal, atasnya dari sepanduk ya, kemudian bambunya juga dari bahan-bahan bekas reklame ya gitu. Nah, jadi inilah yang sudah kita lakukan pembukaan ya. Tapi kami juga tidak melakukan pembukaan di semua jamur-jamur ini ya, tidak semua, supaya tidak susah memasarkannya nanti. Kalau terlalu dibuka semuanya seperti yang di sana, kami belum buka. Kami bertahap, mungkin seminggu, kemudian seminggu, kemudian seminggu, per seminggu-seminggu kami buka supaya tidak terlalu banyak yang tumbuh nantinya. Begitu dulu ya rekan-rekan. Seandainya kalian suka dengan video kami,
tolong di subscribe, like, dan ceritakan, bagikan sama teman-teman. Ternyata setelah melakukan pembukaan backlog, dia tumbuh dengan bagus ini ya. Dia tumbuh dengan bagus. Ini juga tumbuh ya dengan bagus. Ya, banyak yang tumbuh seperti ini karena kita buka dia lebih lebar. Lebih lebar seperti ini, lebar dia yang tadinya sempit. Nah, ini udah tumbuh lagi dan banyak yang tumbuh lagi seperti ini karena pembukaan backlognya lebih besar gitu. Ya, ini juga demikian ya. Karena ini temannya dibuka lebar begini, tumbuh dia seperti ini. Ini juga begitu, rekan-rekan. Ya, jadi nih banyak yang tumbuh. Ya, banyak yang tumbuh ini. Ini juga banyak yang tumbuh. Nih, banyak yang tumbuh. Banyak yang tumbuh setelah kami membuka lebih lebar ini backlognya ya, banyak yang tumbuh. Begini seperti ini banyak yang tumbuh. Jadi kesalahan-kesalahan itu bisa kita perbaiki teman-teman gitu. Jadi dengan membukanya seperti ini, untuk sekian kali tumbuhlah dia seperti ini, lebih bagus pertumbuhannya daripada kalau dibiarkan dia seperti contohnya ini tidak tumbuh ya, tidak tumbuh, belum tumbuh. Padahal ini kalau sudah dibuka begini lebih lebar, dia tumbuh seperti ini juga, lebih dilebarkan maka dia akan tumbuh jamurnya. Terima kasih.